Hey, sahabat kece, tim Indonesia yang akan berlaga di turnamen bulu tangkis All England 2021 sudah terbang menuju Birmingham, Inggris, Jumat 12 Maret malam. Termasuk pasangan ganda putra nomor 1 dunia, andalan Indonesia, Marcus Fernaldi Gideon dan Kevin Sanjaya Sukamulyo. Marcus Kevin yang sudah 1 tahun absen, akhirnya kembali ikut serta dalam sebuah turnamen kompetitif. Dikutip dari badmintonindonesia.org, All England 2020 adalah catatan terakhir kali mereka turun berlaga. Saat itu The Minions harus puas keluar sebagai runner-up usai dikalahkan pasangan Jepang Yuta Watanabe dan Hiroyuki Endo di partai puncak dengan skor 18-21, 21-12, dan 19-21. Ya, kangen saja memain, karena sudah lama kan tidak merasakan pertandingan. Buka Markus saat diwawancara tim humas dan media PP PBSI. Secara persiapan sudah cukup bagus, saya dan Kevin sudah oke. Kevin juga sudah pulih 100%. Intinya kami siap tanding. Lanjut atlet kelahiran Jakarta itu. 1 tahun tidak bertanding, ditambah jarangnya turnamen digelar, imbas dari pandemi COVID-19, membuat Marcus Kevin harus kembali meraba persaingan di ganda putra. Mereka mengaku akan banyak perubahan dari lawan-lawannya. Lawan-lawan kami pasti ada, dan banyak perubahan. Tapi apapun itu, kami harus siap terus, ucap Kevin. Kami waspadai semua lawan, ya karena sudah lama tidak bertemu dan mereka pasti ada perkembangan. Nah, sulitnya, kami belum bisa mengukur seperti apa perkembangannya, karena biasanya setiap bulan pasti main dan ada evaluasinya. Kalau sekarang, kan tidak tahu. Kami fokus mau lihat dari babak pertama dulu, sambung Marcus. Di babak pertama, pasangan pemilik 2 gelar All England di tahun 2017 dan 2018 ini akan menghadapi Jens Rafli Jansen dan Peter Kaisbauer dari Jerman. Ini merupakan pertemuan pertama antar keduanya. Secara peluang, ramailah. Jadi kami akan mencoba melakukan yang terbaik. Ingin juara pasti, tapi satu-satulah melihatnya. Tidak boleh terlalu berambisi, tutur Marcus. All England 2021 dihela di Utilita Arena Birmingham pada 17 hingga 21 Maret mendatang. Menggunakan sistem gelembung dan tanpa penonton akan menjadi atmosfer berbeda bagi Marcus Kevin yang belum pernah merasakan sebelumnya. Atmosfer pertandingan pasti berbeda, belum lagi tidak ada penonton. Semuanya pasti terasa berbeda buat kami, tapi semoga itu tidak mempengaruhi performa di lapangan, tutup Kevin.